Kamis 23 Februari, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno bersama Sri Paduka Mangkunegara ke-10, CEO GoTo Group Andre Sulistyo dan Dirut PT Kereta Komuter Indonesia Suryawan Putra meluncurkan GoTransit Solo Jogja di Pura Mangkunegaran. Aplikasi ini merupakan kerjasama antara Gojek dan KAI Komuter dan sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendukung layanan transportasi massal yang lengkap, efisien, dan terintegrasi. GoTo dengan PT KAI ini, karena ini sejalan dengan program yang dijalankan untuk pemerintah berjalan, kita bagaimana membangun transportasi massal yang mudah, yang ramah. Nah, inilah yang harus kita bangun kembali, bagaimana masyarakat itu untuk melakukan perpindahan, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah dengan mudah dan cepat. Berkat kerjasama ini, kami bisa bersama-sama merealisasikan program pemerintah dalam menghadirkan kemudahan mobilisasi bagi masyarakat serta secara bersamaan meningkatkan minat wisata kedua destinasi yang penting, yaitu Solo dan Yogyakarta.